Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini aku ada di Jalan Jainul Arifin Medan. Ini lokasinya tepat di depan Sun Plaza Medan nih guys. Dan di sini aku mau ngajak kalian untuk melihat proses langsung pembuatan nasi goreng yang legend banget di sini ya. Udah 70 tahun ya, sejak tahun 1956 kalau nggak salah. Ini udah legend banget di sini guys. Nasi goreng Komda. Dan ini luar biasa banget, sekali masak itu bisa 150 porsi. Jadi masaknya pun unik banget sampai keroyokan nih guys. Ini luar biasa banget. Jadi kalian wajib lihat nih ya. Jadi aku ngajak kalian untuk melihat langsung proses pembuatannya nih guys. Mantep banget nih. Ini yang masak siapa namanya om? Nama yang masak siapa? Pak Di. Siapa? Pak Di. Biasa dipanggil Pak Di ya? Iya. Ini sekali masak kita berapa porsi ya Pak? 150. 150. 150 porsi? Iya. Jadi ini keroyokan bareng abang ini nih? Ah iya. Mas Tony. Mas Tony guys. Yang unik adalah di sini kalau masak nasi gorengnya keroyokan nih guys. Karena sekali masak ini bisa 150 porsi. Dan masaknya dia pakai arang. Jadi ada wanginya ya, wangi arang ya, smokinya ada ya. Luar biasa nih guys. Mantep banget nih. Dan di sini juga ini telur dadar ya. Telur dadarnya juga digoreng menggunakan arang nih guys. Ini luar biasa banget. Oh, ini nasi goreng Komda. Ini nasi goreng apa nih? Ayam sapi. Oh dia ada daging ayam dan daging sapi, ya, tapi ya. Dicampurnya di sini atau? Kalau ayam nggak dicampur, bisa. Nggak campur ya? Sapi campur. Sapi masuk di dalam sini? Iya. Tadi ini daging sapi ditaruh di dalam sini nggak ya? Daging sapinya? Belum, dagingnya belum. Gimana? Dagingnya belum dicampur, ya. Udah mateng baru. Ya. Jadi nanti daging sapinya kalau ini udah mateng dicampur di sini. Kemudian nanti daging ayamnya di luar ya? Iya. Ketika mau dihidangkan ya? Iya, iya, iya. Kalau masak 150 porsi. Bang, nasi goreng Komda ini udah dari tahun berapa ini ada? Berapa? 1956. 1956. Tahun 1956? Iya. Generasi 3. Iya, iya. Oh, lama ya? Iya dong.
ini ke generasi ketiga? Iya. Sebelumnya di sini gimana tuh? Sebelumnya di seberang. Di seberang sana ya. Ini jalan apa sih sebenarnya? Jalan Zainul Arifin. Zainul Arifin ya. Simpang atau lebih tepatnya di depan Sun Plaza aja ya, nyari kayak. Iya. Buat kawan-kawan yang main ke Medan ya. Ini di Jalan Zainul Arifin atau lebih gampangnya di depan Sun Plaza aja nih guys. Wah, ini dia masak. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini masaknya keroyokan, luar biasa banget nih. Ini nasi goreng daging ya, daging sapi ya, tapi nanti ketika dihidang itu bisa pakai ayam. Bukanya ini jam berapa, Pak? Jam 2. Jam 2 siang? Iya. Jam 2 siang sampai? Jam 11. Jam setengah 11 malam? Iya, Pak. 3 masak sapi, 2 dadar. Ini masak nasi gorengnya keroyokan, bukan 2 orang, guys. Ini udah 3 orang keroyokan, luar biasa nih ya. Sekali masak 150 porsi, jadi memang ini besar dan sangat sangat berat nih guys. Mantap. Jadi Bang, kalau di total ini sehari bisa masak berapa porsi nih, Bang? Ada 600-700 gitu lah. 600-700 porsi ya. Bisa 4-5 kali masak gini, Bang. Iya. Luar biasa, guys. Iya. Iya. Lari deh. Sarangnya, Bang. Ya, sarangnya. Oh, ini nih guys, sarang siap, Bang. Jadi masak telur aja dia pakai arang, guys. Jadi biar ada wangi-wangi smokinya, Bang ya. Lebih mantap dia aromanya. Ini nasi gorengnya aromanya mantap. Telurnya juga mantap nih, guys. Ini lokasinya ada di Jalan Zainul Arifin, lebih tepatnya di Sun Plaza Medan. Dan ini buka dari jam 2 sampai jam 11 malam nih, guys. Bang, ada hari libur ya? Ada. Minggu, hari Minggu. Hari Minggu libur ya? Libur, istirahat, jalan-jalan. Tanggal merah libur juga? Tanggal merah, jualan. Jadi hanya hari Minggu saja ya? Iya, iya. Nah, jadi setiap hari Minggu ini libur, guys. Jangan kemari ya. Liburan kan? Nah guys, jadi ini dia hasil dari masaknya tadi ya, nasi gorengnya. Ini yang porsi biasa nih guys. Jadi tadi ada porsi biasa dan ada porsi tambah daging. Nah, ini memang ada daging sapinya juga. Tadi di nasi gorengnya dia dicampur daging juga ya, dicampur daging sapi. Tapi untuk pesan ini masih termasuk yang nasi goreng biasa. Karena kalau kalian mau kemari, ini bisa juga pesan nasi goreng yang tambah daging lagi. Jadi nanti ditambah topping daging lagi, di sini lumayan banyak dan harganya Rp25.000. Nah kalau untuk yang biasa gini guys, ini harganya hanya Rp15.000. Dan luar biasa banget nih ya, ini rame banget nih guys. Pengunjungnya rame banget, penuh ya, ini penuh. Meja kursi penuh dan di luar itu Gojek rame banget yang ngantri guys untuk pesanan. Dan untuk bentuknya, nah kalau teman-teman kemarin pernah lihat ya, saya udah ngeliput nasi goreng pemuda ya, ini mirip-mirip ya, mirip-mirip ya untuk nasi goreng pemuda. Ini teksturnya dia nggak lengket ya kawan-kawan ya, ini nasinya nggak lengket dan jadi mirip-mirip nasi goreng Padang atau nasi goreng Minang nih kawan-kawan. Dan untuk rasanya nih, wah kita cobain ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Jadi ini ketika masuk ke mulut, ini memang terasa banget margarinnya aja ya. Jadi waktu di awal masak tadi, ini margarinnya memang banyak sekali dikasih ya. Kemudian ini memang terasa ya, wangi-wangi asap ya, bau smokinya. Karena tadi waktu masak nasi gorengnya dan telur dadarnya, ini pakai arak juga nih guys. Wah mantap. Jadi rasanya tuh gurih dan lemak ya, terasa banget ya untuk margarin. Dan ini ada acarnya juga nih guys. Nah, jadi kalian bagi kalian yang suka acar, ini bisa langsung dikasih acar begini. Nah, makannya begini nih. Banyak juga ditaburi bawang goreng ya. Wah mantap. Dan ada juga ini dagingnya ya, kita cobain guys. Jadi porsi biasa pun udah ada daging di dalamnya guys. Oke guys, bagi kalian yang pengen nyoba ini nasi goreng legend banget ya. Udah hampir 70 tahun ini guys. Lokasinya ada di Jalan Jenderal Arifin, tepat di seberang Sun Plaza nih. Ya, kalian wajib cobain kemari untuk yang pengen nyobain nasi goreng, salah satu nasi goreng yang lumayan enak ada di Kota Medan dan legend banget ini guys. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram kita ya. Ada @streetfoodatv dan ada untuk Facebook kita ada makanan andalan ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.